Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Samudra kawasan Pantai Padang. Petugas Satpol PP Kota Padang mendapati pedagang kaki lima berada di atas trotoar sehingga diberikan arahan. Petugas memberikan sosialisasi terkait larangan berjualan di atas trotoar karena dapat mengganggu pejalan kaki yang hendak menggunakan trotoar. Selanjutnya, petugas membantu pedagang memindahkan barang-barangnya dengan cara diangkat bersama-sama. Petugas juga kembali melakukan pengawasan di lokasi yang sempat terjadi keributan antara pedagang dan Satpol PP Kota Padang pada Jumat lalu. Pedagang yang ditertibkan meminta untuk dapat diizinkan berjualan sehingga kembali diberikan sosialisasi adanya larangan untuk berjualan di atas trotoar. Satpol PP Kota Padang akan tetap melakukan pengawasan dan jika ditemukan pelanggaran akan tetap ditertibkan sesuai peraturan daerah. Halo Tribuners, ini penertiban Satpol PP Padang di Pantai Padang. Jadi petugas Satpol PP Kota Padang membantu pedagang untuk memindahkan barangnya. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!